Kondisi David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Santrio berangsur membaik. Meski telah sadar dari koma, namun memori ingatan David masih belum normal dan belum mengenali orang-orang terdekatnya. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menjenguk David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Meski tak dapat bertemu langsung David Ozora, namun dari penjelasan sang ayah Jonathan Latumahina, kondisi David berangsur membaik. David disebut mengalami perubahan cukup signifikan, seperti dapat membuka mata dan adanya pergerakan pada tubuhnya. Namun sang ayah menyebut ingatan David belum pulih, bahkan belum bisa mengenali orang-orang terdekatnya. Menurut orang tuanya cukup luar biasa dan ada harapan-harapan yang ditunjukkan dalam motoriknya, gerakan-gerakan yang ya tentu respon terhadap apa yang ya walaupun belum mengenali siapa yang dia lihat, siapa yang datang, siapa dokter juga yang memeriksa belum mengenali. Artinya kesimpulannya adalah David dalam perkembangan cukup baik. Komnas Perlindungan Anak membuka perlindungan hukum baik kepada David maupun AG, anak berkonflik dengan hukum, tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap tersangka lain yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Rendianto melaporkan untuk NET.